Viral di media sosial, sekelompok monyet memasuki permukiman warga di kawasan Pondok Rangon, Jakarta Timur. Sekelompok monyet ini memasuki permukiman warga hingga naik ke atap genteng rumah warga. Sekelompok monyet masuk dalam permukiman warga di Pondok Rangon, Jakarta Timur, terekam kamera warga. Monyet-monyet ini naik ke atas genteng rumah warga dan berpindah ke rumah warga lain melalui kabel listrik. Belasan monyet diduga berasal dari hutan Jambore Cibubur yang jaraknya sekitar 2 km dari lokasi. Diduga monyet kelaparan hingga masuk ke dalam permukiman warga. Kelaparan ya, soalnya dari ibu pertasana kan, makanya dia datang ke rumah warga mau cari makanan. Nah itu datangnya tuh sekitar jam 8:30, tiba-tiba langsung banyak aja gitu datang. Terus ya udah dia ke belakang terus balik lagi. Meski tidak membahayakan, namun warga khawatir terjadi hal tak diinginkan, terutama lokasi permukiman yang banyak anak-anak. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan.